Eh, aku duk ingat eh. Aku masa dengan isteri-isteri ku. Alamak, isteri-isteri ku. Satu je. Mana aku date dulu sebelum aku jumpa dia? Kau date kat mana kau? Ha? Tebing. Tebing sungai. Alamak, itu kampung. Yang seorang lagi tu. Sebelah sana. Pakcik-pakcik tu. Pakcik-pakcik, makcik-makcik. Makcik dating kat mana dulu? Dekat mana? Oh, kedai kopi. Oh, kedai kopi. Betul, 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 betul. Ah, aku dekat mana dulu eh? Aku dekat ini, aku kata dekat kedai goreng pisang, kedai goreng pisang. Ah, lepas tu ni couple aku ni dekat mana? Dekat Old Town. Dia minum kopi. Dia kata aku nak take awek ni, aku nak minum kopi jantan tak boleh. Aku nak minum kopi janda tak boleh. Dua-dua tak boleh. Lepas tu lalulah 2-3 gadis kat situ. Jadi aku tengok gadis tu, dia kata ini kawan aku. Katanya kawan dia. Kawan aku, jom aku kenalkan kau dengan kawan aku, lelaki ni. Lepas tu dia duk fikir, dia pun berlalu. Ni ego sikit ni, kenyek-kenyek mata lari juga. Ketika ku masih perlu menatap wajahmu kali akhir dan menyelam rasa rindu antara bebunga yang menyeri hidup. Kau jadi ratu antara delima yang menyinar lama. Kau berkilauan. Ya, itu dah. Kau berkilauan. Bang, masa tu bel blackout kat rumah. Abang punya blackout kat rumah. Abang nyanyi lagu antara gadis, terus ain yang keluar. Dalam bahasa Arab, ain ni cahaya. Betul ke? Betul. Ha, jadi ain bercahaya, berkilauan. Dia pun ingat lagu tu. Antara gadis, inilah rupanya ting-ting di sebelah aku. Kisah cinta di kopi tiam rupanya. Pasal dekat sana tak ada kopi jantan, tak ada kopi pondan, tak ada kopi janda. Dua-dua, tiga-tiga tak ada. Yang ada kopi di sebelah aku. Yang sekarang ting-ting-ting adalah Ain kita. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nama-nama? Syafiq. Patutlah dia nak sangat ke Syafiq ni? Syafiq Khan rupanya. Patutlah nak sangat. Dia hari tu kerling je dia balik. Dia balik kau rumah dia tengok, eh nama Syafiq, eh jom aku tengok balik dia macam mana. Ha, tengok-tengok rupanya tinggi. Tinggi, lelaki yang tinggi, lelaki yang sejati. Ting-ting-ting-ting bersebelah aku saja. Hari ni aku bersama dia. Anak dah berapa ni bang? Dah dua dah. Dah dua. Dan hari ni dia berjanji seia sekata. Ain dengan Syafiq Khan. Syafiq bukan Khan, bukan Khan. Aku nak beli Elza yang paling tinggi. Advan rupanya. Pasal apa? Aku nak lagi dua. Advan bersama dia. Aku tak tahu kau berpakat nak beranak ni kan. Ini kecil. Tengok dah bercara dia. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi untuk anak yang ada dekat rumahnya. Ada dekat rumah kan. Siapa anak yang pertama tu? Muhammad Suhail. Suhail yang satu lagi? Nur Alisa. Nur Alisa. Alisa dia yang duk share dengan saya dengan mama. Share satu, share dua. Ya, kita bagi dulu daripada langit turun ke bumi yang berada di rumah Alisa rupanya dengan Muhammad Suhail. Ting 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 ting, nampak macam satu chip. Anak kena bagi duit. Dia nampak. Akak bagi kat dia. Okey. Oh, untuk beli KFC sehingga dia jangan gigit jari. Sebelum ni dia gigit je jari dia. Ha, kau belilah kepada anak lelaki dia. Ya, Muhammad kita. Ting 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 ting. Dan kita nak tengok, kita gelek sikit. Masa di kedai kopi dulu, kopi tiam dulu, abang kata macam mana aku nak bayar ni? Susah mahal. Tempat tu mahal. So, satu cara. Hari ni aku dah tiru dia. Pasal apa? Gelek dulu, gelek dulu. Gelek dulu. Makin lama makin tebal. Oh, tahu tangan kat situ juga. Sama. Ya, daripada langit turun ke bumi. Ya, ada yang lain. Daripada langit turun ke bumi. Nak bayar kopi tiam mahal. Ting ting cik. Satu untuk abang. Okey, terima kasih. Satu untuk akak kita. Ting 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 ting. Dan ya, itulah Alza Ivan. Dia nak Ivan lagi dua orang yang insyaAllah ada di muka bumi ni. Dia nak jalankan. Dan persiap siagalah tenteranya. Ramai besok. Kita nak tanyalah, kenal saya daripada sana. Daripada mana ni bang? Ada Facebook. Facebook. Macam mana rentak riak saya kat sana?
sana tu? Ramah, alhamdulillah. Senang untuk faham. Dan mencuik hatilah. Ya, betul. Hari tu abang gelak seorang. Bekerja-kejar abang, akak masuk dalam bilik. Apa hal lelaki aku gelak seorang? Rupanya dia tengok CDKA, Cik Deng kan ada. Hidup-hidup CDKA. Terkejut dia. Pukul 1.25 pagi. Dia kerja dalam biliknya. Datanglah dia nya jumpa. Apa kau buat ni? Alamak, kau tengok Cik Ding kan ada. Tak apa. Jangan tengok yang lain kau. Siap kau. Bang, urusan dengan Cik Ding kan ada. Bagaimana tu? Mudah. Cepat. Pernah beli kereta ke sebelum ni? Tak pernah. Oh, ini kereta yang pertama lah. Abang ni tak nak gamble. Tak nak gamblekan diri. Dia ambil dengan Cik Ding kan ada. Alhamdulillah. Untuk mengelakkan daripada tertipu. Kena tampar, kena tipu. Bersama dengan Kak Ain kita, dan kita nak tanya urusan yang agak senang. Apabila loan yang lolos, aku tengok itu gelagak Ain itu menggelepur. Ini duduk kat dapur pinggan mangkuk dia nyanyi habis bang. Garpu duduk kat sini. Ini dia kerja dia. So macam mana terlatah. Apabila loan-nya lolos, hari-hari dia tanya mana kereta, mana kereta. Betul. Hari-hari tanya kat mana kereta semua kan. LOU dah sign. Kereta tak datang lagi. LOU dah sign. Dibawanya LOU yang kata yang photo stack tu. Lepas tu abang kata, tak apalah, Teddy tengah buat kerja tu. Dia LOU. You tak tahu ke? I love you. Ku kejar bayangan, akhirnya hampa. Ku renung rembulan, tiada cahaya. Ku tidur tak lena, mimpi datang menggoda. Apakah dosaku, Adinda? Hello you, letter of undertaking. Itu adalah kalau dalam bahasa cinta, I love you. Akhirnya ku minum, tak hilang dahaga. Hatiku kesal, tiada terkira. Ini adalah jejaka yang kelakor. Urusan yang agak senang, pengalaman abang dari segi membeli benda ni agak-agak macam mana tu? Senang, terlalu senang, tak perasan macam mana? Dengan Cik Din ni terlalu senang. Terlalu senang. Sehingga dicium pun senang juga. Cium kau. Bang, urusan yang terlalu senang, ting-ting-ting-ting. Dan kita nak tanya lah pesanan terakhir dulu bang. Dan nak balik ke halaman rindu rumahnya yang dirindui. Untuk mereka di luar sana, guys, geng-geng, saya nak datang nak beli kereta, pesanan untuk mereka. Nak cari kereta, nak beli kereta, nak cerita pasal kereta. Bukan ke kopitiam tu bang. So saya prefer kalau nak cari kereta, boleh datangkan kedai Cik Din ni. So senang, maklumat semua cukup. Apa yang kita nak semua kita boleh dapat dengan senang lah. Untuk semua maklumat tentang kereta, apa juga kereta yang anda ingin nak beli semua. Terpakai pun ada, baru pun ada, semuanya. Cik Din kan? Encik Din kan ada. Ya. Orang perempuan kita, ini rasa bercinta dia memang suka lari. Bukan, dia mengajuk manja. Pesanan daripada Ain kita untuk mereka di luar sana nak cari kereta, nak beli kereta. Pesanan sikit kan? Ya, pesanan saya, Cik Din kan ada. Datang saja sini. Say. Jangan pergi tempat lain. Kau di luar sana. Mengapakah kau melangkah pergi ketika ku masih perlu menatap wajahmu kali akhir dan menyelam rasa rindu. Saya tengok abang puas hati nak dapat akak ni. Betul ke? Terlalu puas hati Terlalu puas hati. Dia dah tengok dah. Antara berbunga yang menyeri hidup, kau jadi ratu. Antara delima yang menyinar lama. Blackout. Kau berkilauan. Kalau blackout dia berkilauan. Lepas tu dia pun berdekat-dekatan sahaja. Alamak, tersasul aku. Nombor keramat, nombor mesti kau minat. 012340 0034 sekali bakat. Yes. Kau jadi ratu antara delima yang menyinar lama. Kau berkilauan.
jadi ratu antara delima yang menyinar lama. Mai sini, akak-akak sayang, abang-abang sayang, abang sayang, abang di mana? Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe. Dengan Cik Din ni terlalu senang. Terlalu senang. Terlalu senang.